Squadbusters. Halo guys, ketemu lagi sama gue Anemitsi. Di video kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang event guys. Event yang lagi ada di Squadbuster yaitu Pinata Festival. Jadi event Pinata Festival ini kalian harus add 5 orang ya guys. Termasuk kalian, jadi 4 orang yang kalian add dari teman kalian. Kalian harus kumpulin 1500 stick totalnya. Itu bisa didapetin kalau kalian main aja, main seperti biasa di play gini, main. Gua lagi nggak ada cash ticket. Play aja main, nanti kalian bisa dapat random gitu. Kadang sekitaran bisa 1 sampai 10-an gitulah. Kalian lihat di sini gua udah dapetin 798 hampir 800. Dan event ini akan berakhir 2 hari 10 jam lagi guys. Di sini gue udah total semuanya dapat 1500 dan gue akan buka guys isinya apa aja. Jadi kalian tahu hadiahnya apa aja gitu loh. Yang pertama itu kumpulin 20 stick ya. Gue kemarin tuh nggak sengaja kepencet. Jadi langsung aja gue buka. Nanti gue juga buka char kedua gue yang free to play. Udah 1500 juga. Jadi langsung aja guys, kita lihat apa aja dah hadiahnya ya guys. Ini yang 100. Kenyara. Ki. Epic Ki ya. 6500. Gold. Terus ini Rare Token. Test Ticket 1. Oke. Ini yang 100. Berikutnya yang 500. Harusnya lebih bagus ya. Rewardnya makin tinggi. Ini 1 Hammer 23, Epic Key 2, Chest Ticket 1. Oh, dapat Fusion Key 4. Mantap. Oh, dapat Dragon Chicken juga ternyata, Mega 2. Lumayan. Berikutnya yang 1000. Jadi pinatanya berubah-berubah ya bentuknya ya, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi makin ini makin susah, makin keren bentuknya. Ini hadiah yang 1000 ya guys. Kita lihat. Widih, ada pelangi-pelanginya gitu. 6500 lumayan. Fusion Key 3, Epic Key 3, Chest Ticket 3, Reroll Token 2, Udama LT Grey 1 meganya. Mantap, mantap. Oh, yang terakhir 1500 emas gitu dia kenyataannya. Kita buka aja guys. Loh, kurang ternyata. Padahal gue udah total jumlah ini nih. Oh, ini open. Salah. Lanjut. 2 Epic Key, Chest Ticket 2, Koinnya 6800, Reroll Token 2, Hammer 12, Kitsune Witch 2, Dragon Chicken 2. Mantap. Mantap. Kelar guys. Ini kemungkinan tiap minggu ya. Jadi minggu depan bisa dapat lagi. Jadi hadiahnya tadi ya, banyak banget ya. Tiketnya aja 7, belum goldnya. Lumayan goldnya buat kita beli chicken, apa, chest tiket lagi. Kali ini gue akan buka char kecil gue guys. Char kedua itu free to play. Kalau yang ini dari 20 gue belum buka. Kita lihat guys, yang 20 dapat berapa. 20 stick dapat apa aja ya. Gold 2300 lumayan. Chest Key 4, Hero Token 1. Oh gitu doang kalau yang 20. Kurang mantap. Yang 100. Chest Ticket 2. Wih, 9000 koinnya. Mantep banget. Kayaknya dia kayak apa ya,
kayak gacha-gacha gitu ya. Kalau ada pelangi-pelanginya gitu, hadiahnya makin bagus. Gak tau random atau pasti hadiahnya. Yang jelas ini hadiah yang gue dapet ya. Kalian lihat sendiri nanti kalian dapetnya kayak apa. Lanjut yang 500. Pinata time. 4200. 2 1 0 3 Hammer 22 Fusion Key 2. Enggak dapat mega. Ya, 1000. Pinata. Oh, ada pelangi-pelangi nih, kita lihat guys. Dapatnya Fusion Key 3, Chest Key 2, Hammer 11. Yang jelas beda sih sama yang cara utama gua tadi ya. L3G3 mantap ya. Terakhir nih guys, 1500 double token 1, hammer 36. Oh ini dikit banget, 2300. 3 FTK test ticket, test key, fusion key. Meganya dapat 3 biji. Ya. Selesai. Balikin ke cara utama gue dulu. Squad Busters. Ya gitu guys. Pinyata. Kalian lihat ya, gue hampir 800 dalam berapa hari tuh gue mainin pinyata. Kalau enggak salah 2 hari ya. Jadi kalau kalian mau gue gendong, tenang aja. Kalian bisa add ID gue ya guys. Nih, add friend ID gue. Kalian bisa komen juga di bawah, bang mau add friend gitu. Ntar gue add, ntar bakal gue gendong pinyata buat minggu depan. Dan guys, gue mau ingetin, jangan lupa guys, content creator code kalian isi nama gua Hanamitsu kalau kalian mau apa beli di game ini, misalnya beli koin atau beli ini offer ini. Kalau menurut gua kayak kemarin yang gua beli apa starter bundle sama super pass ini worth it ya dibeli. Jadi kalau kalian mau beli, kalian masukin kode nama gua ya guys di sini. Jangan lupa Hanamitsu. Berikutnya jangan lupa juga kalau kalian mau free 5000 gold, kalian tinggal klik link di bawah di deskripsi. Gua udah kasih linknya, nanti kalian klik aja. Oke. Okay? Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, share, like video gua kali ini. Sampai jumpa guys. Di video gua berikutnya. See ya.